Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru lepas gunting rambut. So okay, ikut rambut aku ni. Okay, actually aku nak buat satu video more to progress. Aku nak try satu minyak ni. Dia claim kata ini bukan minyak janggut tapi formula Sainz. Sebelum ni aku pakai Mensif. Tapi disebabkan hari tu tumpah banyak gila, aku saja tak mau beli lagi ni. Actually Mensif aku ada good testimony lah untuk ni. Member aku sendiri dia pakai, berjaya. Dan aku tanya dia kata tak ada genetik yang berjambang. So lah ni dia memang lebat gila. Okay, tak apa, cerita balik pasal Dr. Beard. Actually lepas aku dapat daripada seller, aku tak yakin dengan dia punya packaging. Memang barai gak lah. Macam Mensif, kita tahu packaging dia cantik. Packaging dia punyalah sedih. Dia bagi aku dalam plastik macam ni ya. Dia bagi kat aku dua pengukur ni. Ya, titik tu. Dia bagi sikat. So, dalam ni ya. Memang sedih gila. At least. Buatlah propose sikit. Mensif okey, kotak dia best. Bukanlah kotak je pun, tapi at least presentation lah. Benda tu orang nak tengok. Tapi ni sirih nampak macam jual tahu mai. Cik, boleh. So, Dr. Beard, korang tengok. Just simple macam ni ya. So, dia tak macam minyak sangat lah. Dia lebih kepada macam, dia liquid biasa. Cair lah, cair. Kalau compare to Mensif. Okay, nanti kita tengok macam mana. Aku tak mahu cukup apa yang aku ada. Mensif aku pakai waktu kira ada sebab tumpah, ada sikit ya. Aku pakai dekat aku rasa dalam 2 minggu, 3 minggu kot aku pakai. Adalah sebulan lah, sebab aku rasa sebulan lebih ya. Ada nampak lah anak-anak rambut sikit. So kalau kata Dr. Beard ni tak berjaya, aku balik kepada Mensif lah. Sebab aku ada good testimony ya. Dr. Beard ni aku saja scroll dalam Shopee tu, tengok ada keluar lah iklan dia ni. Bold claim jugalah, kata dia ni oh, this is not mustache oil, it's a science formula. Okay, kita tengok nanti macam mana. So kalau korang boleh tengok, aku segmen aku panjang sikit. Tapi tak ada anak rambut. Aku tak ada genetik. Ayah aku tak ada, Tok Wan aku tak ada. Tak ada genetik. Janggut ada, misai tergantung. Tak ada. Tak ada sambung. Tapi tergantung. Ini aku try lah. Ini first time aku simpan misai yang agak panjang lah. Sebelum ni aku cukup lah. So far kalau kata tengok anak rambut aku adalah sikit-sikit lah lepas aku pakai Mensif tu. So aku nak try je ni macam mana. Cara pakai dia sama agak, pagi, malam. Pagi dan malam. So aku pakai sebelum aku kerja tu, aku pakai dulu. Dan malam sebelum tidur pakai. What else? Itu je lah, aku just buat video just nak tengok progress aku sendiri. Tak ada apa, video just video bodoh ya, kosong. Cuma tengok progress aku. Macam mana? Adakah tak ada? Tak ada. Kita try lah balik pada Mensif. Tak ada Mensif juga, awak jangan bukan rezeki. Aku bukan ya, Allah nak bagi kita ada jambang ada kan, genetik lah. Kita cubalah. Kalau ada rezeki alhamdulillah. Tak ada, kita apa yang ada. Yang penting janggut kena ada, kena simpan. Sunnah. Okay guys, itu je kot.